Terluka dan menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, ku menanti kau tuh kembali. Ketemu lagi dengan Angel Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Raya Dempat di sini. Yes, apa kabar kalian semuanya, para subscriber aku dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Philippines, Arab Saudi, Abu Dhabi, Taiwan, Hong Kong. Yes, yes, dimanapun kalian berada, subscriber aku tersayang, tercinta, yang pasti aku yakin banget kalian semuanya di sana yang lagi nonton semuanya sehat walafiat. Pasti ya. Dompetnya juga tebel, kayaknya ada yang baru gajian nih ya. Isinya, jadi dompetnya doang. Bukan bonnya ya, isinya tebel. Duitnya tebel. Itu lebih. Hari pasti. Ini. BXB, ayo kumpul. Ya, BXB, semua BXB di dunia manapun ya kan. Iya, BXB itu tersebar di mana-mana ya. Di seluruh dunia ada gitu. Kali ini kita akan ngereaksin videonya Onyo nyanyiin lagu yang super hits ini. Nah, itu dia, ini lagu super viral. Really really hard, you know. Iya, dan ya aku udah sempat juga ngereaksin lagu ini, tapi yang nyanyiin orang lain yang cover. Okay. Tapi kalau Onyo ini baru kali ini nih aku reaksiin lagu ini nih dinyanyiin sama Onyo. Dan katanya Onyo gak sendirian nih. Ya, Onyo duet sama ibu guru yang sempat viral juga. Oh, kemarin. Yang guru yang main gitaran itu. Iya. Siapa namanya? Ibu Beta. Ah, Ibu Beta Valentina. Iya. Main ke Diary The Onsu. Nah, betul. Nyanyi-nyanyi sama Onyo gitu kan. Itu pasti bakalan mendengarkan suara yang jernih ya gak sih? Kemarin kan ibu ini sempat viral juga tuh di acara yang Trans TV. Apa? Yang nyanyi juga sama penyanyi aslinya Brownies, yang sempat di compare juga Brownies ya. Brownies kalau enggak salah sih. Ya sempat di compare juga sama penyanyi aslinya gitu kan, nama Ibu Beta. Tapi kita enggak mau ngebahas itu, kita hanya mau ngebahas Onyo yang nyanyi sama Ibu Beta aja. Udah. Kan kita mau ngadepin penampilan ini ya, penampilan itu ya kan. Langsung aja tontonin Tak Ingin Usai. Tapi Onyo dan Beta. Lagu apa itu? Tak mau lagi. Tapi aku juga tak ingin usai kalau kalian belum subrek channel ini. Bener banget, langsung aja subrek di bawah sini. Dan langsung kita tontonin Onyo sama Ibu Beta nyanyiin lagu Tak Ingin Usai. Terluka dan menangis. Sayang-sayang kita dengerin yuk Ibu Beta dan Onyo dengan judul lagu Tak Ingin Usai. Bisa main piano ya Ibu Betanya. Oh. Ngagetin gak sih? Awalnya aja kayak apa? Jujur ku tak. Nah itu. Pergi. Nah. Udah airnya kok alunan-alunannya. Langsung perpindahan. Chest voice, head voice, lembut banget nyanyinya. Dan jujur ya aku masih kayak terkonsentrasi tadi denger iya sayang-sayang kita dengerin masih yang masih belum lah belum ya langsung woi enggak dari situ langsung nyanyi. Iya, dan Ibu Betanya ternyata bisa main piano juga ya. Betul. Ini aku enggak tahu sih Ibu Beta ini guru seni. Guru kesenian maksudnya ya, guru BK kesenian nih. Atau guru BK atau guru apa? Kan dia teriak gitu marah-marahin Beta. Eh, gagal gitu juga. Soalnya tolong kasih tahu ya Ibu Beta ini guru apa gitu. Maaf aku enggak ngikutin. Maaf banget. Yes. Aduh. Gila lembut enak banget tahu. Sumpah ini lembut dan enak banget. Apa ya namanya? Apa alunannya gitu kayak suaranya tuh kayak benar-benar aduh lembut banget, soft. Yeah.
pindah mulu dari tadi. Gila ya, ini Onyo dari na 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 na. Dan kalau aslinya kan di sini riff errornya lumayan banyak pas. Iya. Say di sini. Tapi Onyo enggak digituin ya, karena mungkin memang pianoan enaknya mendayu-dayu gitu, enggak. Bukannya Onyo enggak bisa ya, kita tahu sendiri Onyo ini rajanya riff. Dikeluarin belum kayaknya, belum dikeluarin karena ini awalnya mau santai-santai gitu kan. Tapi aslinya ini enggak sih bagian itu banyak perpindahan chest voice sama hand voice. Kayaknya enggak deh. Aslinya aku lupa deh. Aslinya kayaknya sih nggak tahu, gue lupa. Ya ini Onyo benar-benar perpindahannya tadi smooth banget, mulus banget perpindahannya. Benar banget. Dan ini sih kalau menurut aku terserah lo nyanyi enakinnya gimana sih. Ya, ya, head voice or chest voice or mau head voice semua gitu. Bisa nggak masalah. Yeah. Tapi ya itu sih tekniknya Onyo benar-benar tekniknya sih, dia. Apa soft banget. Rendah banget. Azik. Rendah banget gak sih? Buat, buat, buat. Ada tuh di situ. Terluka. Situ kan? Merangi. Tapi ku terima. Rendah banget. Rendah banget sih itu buat Onyo ya. Onyo soalnya tune-nya masih belum yang kayaknya kita semua udah dewasa ya. Tune-nya beda sama Onyo gitu ya. Kita udah punya, maksudnya tune-nya itu akan berubah. Kalau Onyo ini masih akan berubah lagi kalau menurut aku. Ini rendah loh tadi. Kalian bisa dengar deh suaranya. Itu kan pas terlukanya kan. Cakep. Gila nih ibu memang skillnya. Cakep. Ciamis sih ini, bukan orang sembarangan sih ini. Emang ibu beta sih. Punya apa, musikalitasnya bagus banget sih. Harmonisasinya tadi ya. Iya. Tadi yang ngambil yang paling tingginya ibu beta ya. Ibu beta. Bisa ibu beta kan? Yes. Baru pecah gitu. Ya. Bu beta, cakep. Cakep, sumpah cakep, 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 mantep. Gila. Aduh, gila ini mah. Pecahnya, aduh. Gila pecahnya. Ini bisa kali bikin cover bareng ya sih. Gila ini mah pecahnya. Harmonisasinya. Beda harmonisasinya. Dia ambil rendahnya, dia ambil tingginya, harmonisasinya. Wah, Bu Beta, gue harus berguru nih sama Bu Beta nih. Sumpah gue mah senang banget kalau kayak gini-gini. Aduh. Aku nggak nyangka ya, Bu Betanya bener-bener skillnya okay banget sih. Bisa piano, terus harmonisasinya bagus sih, kayak apa namanya? Kayak guru vokal. Kayak pop, apa sih? Vokal coach. Bukan vokal coach, apa? Apa? Istilahnya. Ya udahlah, kita lewatin aja ya di sini ya. Dan aku suka-sukanya juga Onyo di sini nyanyinya tuh bener-bener yang nggak ngotot, lembut banget, bener-bener mengalun rasanya. Cakep. Hanya sekedar ibarat kata ini bukan nyanyi serius-serius banget kan, ngejam-ngejam gitu doang. Yeah. Karena ya kalau dia ridon so paling sepenggal-sepenggal gitu, bukan nyanyi serius. Iya, betul. Tapi Onyo nyanyi dengan sepenuh hatinya. Kok gue sedih ya dengarnya? Kok aku sedih ya dengarnya? Sumpah. Gila, enak banget. Pilih gila ya, nyayat aja. Gila, sumpah, ini beneran. Sampai merinding pun, aku masih merinding. Beneran loh. Nyayat, best thing. Kalau rasanya enak tuh ya, biarpun cuma kayak gini doang. Iya, memang.
Gila ini bener, aku bagian ini kok tiba-tiba sedih ya dengerinnya. Oh. Wow. Ini cuma sembrit, sepenggal kisah gitu ibarat kata. Sayang sekali panjang besteng. Tapi gila loh, bener tadi pas bagian tadi yang aku bilangin aku sedih tuh rasanya enak banget. Dari awal juga Onyo yang nyetir rasanya tuh udah yang apa namanya? Udah ngayun, udah kayak ngebangun feel gitu ya gak sih? Apalagi piano ya, iringannya tuh. Aduh, bener banget. Gila sih kalau piano. Kalau piano tuh memang kalau kita bisa maininnya ya. Aduh, kayak tadi tuh. Ya kan di ujung kan? Iya. Dan aku kan bertemu. Itu sumpah bener yang kan. Kok gue sedih ya dengan di situ bener rasanya kayak aduh enggak tahu deh, itu dalam banget sumpah. Dan yang pasti ini enggak ada yang miss loh adanya. Nah, itu dia. Gila ini enggak ada yang miss loh. Cakep sih. Parah sih. Keren. Bu Beta. Oh, cakep. Onyo cakep sumpah. Sahabat ini gila ini gila best sih. Gue bilangin. Yes. Gimana kalau bikin latihan yang panjang berarti pasti best banget ya ini. Iya. Yes. Semprit tiga. Ya, kayaknya video kita juga enggak usah panjang-panjang deh. Entar mereka bosen. Yeah, kita lanjut aja deh episode selanjutnya deh. Next ya kan. Iya. Ya. Jadi kalian buat next episode. Jadi jangan ketinggalan video dari kita berdua. Loncengnya nyalain, tombol subscribe-nya nyalain. Nah, betul sekali. Share juga ke sosial media kalian semua ya. Yo, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye.